Ramai antara kita hanya menitik beratkan kasut, raket dan beg. Tapi bahagian socks ni ramai ambil mudah je. Hai guys, ramai yang tak tahu stocking badminton ni sebenarnya direka khas untuk sukan ini. Stocking sukan lain sebenarnya lebih nipis daripada stocking badminton dan ianya lebih tahan lasak dan akan memberi lebih cushioning berbandingkan dengan socks sukan lain. Perkara yang penting sebelum beli stocking badminton ialah yang pertama adalah comfort. Fungsi utama stocking badminton ni adalah nak bagi kaki korang betul-betul fit dengan kasut. Ianya juga berfungsi untuk menyerap tekanan dari footwork. Ianya juga anti-perspirant, so dia akan mengurangkan iritasi dekat kaki korang. Satu lagi adalah size stocking. Korang kena pilih size stocking yang persamaan dengan kasut korang. Tidak boleh terlalu longgar ataupun tidak boleh terlalu ketat. Kaki korang takkan bergerak dan bergeser terlalu banyak dalam kasut. Stocking badminton ni dibuat dan diperkuatkan di bahagian tumit dan tengah tapak kaki korang. Ia ni mampu untuk tangani perubahan kelajuan dan penggeseran semasa footwork. Stocking badminton ni mampu menyerap peluh dan lembapan lebih baik. Dan kini Yonex telah keluarkan banyak stocking yang antibacterial. Stocking dan kaki korang takkan cepat busuk. Elakkan pakai stocking yang 100% cotton sebab ianya non-moisture wicking. Bermaksud stocking korang senang dan cepat basah. Ini akan mengakibatkan kaki korang cepat melecek dengan mudah. Stocking yang dibuat dengan thread count yang rendah bermaksud jahitannya agak longgar, manakala untuk stocking badminton thread countnya lebih tinggi. Untuk stocking nipis lebih pengudaraan, tapi untuk stocking yang tebal dia akan memberikan korang cushioning dan keselesaan. Macam stocking Yonex ni ada yang tebal dan ada juga yang nipis. Apa-apa pun ianya bergantung pada keselesaan korang. Yang penting pakai stocking yang betul dan sesuai kerana ianya kritikal untuk ankle korang.